Cibu, cibu peak. Ya. Oke. Penyanyi berikut itu dinanti-nanti karena dia juara satu di Samadi. Walaupun dia juara enam di Ruteng, ya. Tapi dia kita akui di atas kita lah ya. Ya. Iya memang lagi di atas mo. Iya lagi di atas posisinya. Dan inilah Romo Edi Om Fred yang luar biasa sekali suaranya. Ya. Ingin mempersembahkan cintanya pada Nusantara. Inilah Romo Edi Jelahu. Dan Nusantara dan rimba menghijau dan bersemayam burung margasatwa gunung api yang tinggi megah menambah semarak persadaku lembah narai dan sungai-sungai mengukir keindahan abadi tiada bandingnya, terkenal manisku, terkenal manisku di bahasa dan lemah lembut berangainya. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila. Sangsaka merah putih lambang Indonesia. Jagalah kelestarian sejarah budaya semua rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mari bersama-sama menjaga lingkungan. Dan rimba burung margasatwa sebagainya. Bye.
bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini. Hutan dan rimba, burung marga sama sebagainya. Hutan dan rimba, burung marga sama sebagainya. Hutan dan rimba, burung marga sama sebagainya. Terima kasih. Luar biasa, Romo Edi. Judul lagunya apa, Romo Edi? Nusantara. Nusantaraku. Karena banyak yang nanya, itu judul lagunya apa? Lagu Marga Satwa. Tapi ada yang bilang netizen ya, Romo Edi udah wajahnya ganteng, suaranya bagus. Gimana? Coba ada komentar apa? Kalian kok ngobrol sendiri ya di belakang? Bukan, sebetulnya bukan kesalahan Romo Edi. Endingnya itu kalau YouTube, denger lagi di YouTube. Kita tuh udah yakin nih, siap nih, Bung Mike bakal ngasih harmonis nih. Ting, salah not langsung bingung semua, mau ngapain. Udah bodoh amat. Ya, memang pemirsa. Tanda-tanda iya. Mau diganti emang gitu. Iya. Rocky gimana? Saya sebagai sutradara belakangan ini mulai mengevaluasi. Kinerja dan performa. Betul. Sebetulnya beberapa kekacauan yang Romo-Romo nyanyi ya. Bukan Romo-Romo penyebabnya. Semalam udah nyanyi. Entah ketukan drumnya keliru. Improvisasi. Entah intronya salah. Kayak Romo Idur tadi nyanyi masuk kan intronya bingung. Itu gak sesuai dengan latihan semalam. Ada yang salah itu makanya gue bingung. Romo Edi juga. Gue jadi takut nyanyi abis ini. Coba Romo Yus. Kalau frater-frater begitu kan biasanya ditanya komitmennya. Yeah. Coba tanya lagi mau atu-atu mau. Yeah. Mungkin harus bikin fakta integritas lah abis ini ya. Tanda tangan. Jangan sampai itu kita OKS ditinggal sama mereka. Iya. Tapi... Sebelum ditinggal kita tinggalin dulu aja. Jangan begitu Romo Jo, kita kan udah bisa akapela juga. Tapi lucunya mau pas ting. Kita semua lihat-lihatan. Lanjut. Jadi mulai ada Rocky main mata ya. Tadi Romo Idur bilang udah bisa akapela. Coba kita tes Romo Idur sama Baba Liong coba berdua ya. Coba lagunya apa yang bisa akapela? Cuak-cuak. Tadi yang itu tidurlah kasih coba akapela. Berdua pergilah, coba. Pergilah, ya. Kenapa tidur? Dekat-dekat situ, di kedekatan situ Romo Idur. Romo Idur di sana. Romo Idur deketin Romo Liong supaya kelihatan duet ya. Coba kamera kejar mereka berdua. Cuak-cuak. Tidurlah kasih. Kejarlah keinginanmu. Iya. Selagi masih ada waktu. Oke. Bapak Yus, ini kasihan. Oke. Bagus. Masa suaranya top banget. Kasihan mixernya. Kasihan mixernya ini. Iya, kasihan mixernya. Bingung tuh. Tapi kita lihat bandingkan dengan the acapella beneran, Jamaica Cafe. Yeah. Tidurlah kasih coba. Tidur. Ya, pergilah kasih. Pergilah. Do re mi do coba, re tenang, mi. Tenang. One, two, three. Tidurlah kasih. Kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu.
Itu waktu sekolah pasti sering makan ciki, suaranya bagus begitu. Micin, micin. Itu kalau lagi akapela nggak perlu Rocky kayaknya. Ya, 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 betul. Saya nyanyi tadi. Nampaknya mulai minggu depan kita akapela aja ya. Iya. Oh bisa kok, bisa. Saya bisa kok. Iya. Tapi Romo-Romo kita gak sia-sialah melatih Jamaika ya. Iya. Sampai bagus kayak gitu ya. Betul. Pasti kita juga punya bangga lah, bangga. Punya jasa lah sama mereka ya. Bangga. Oke Romo Edi, kamu kan bukan MC, silakan duduk. muter dulu. Oh muter. Muter dulu. Muter dulu Romo Edi ya. Jam 9 juga. Ayo Romo Edi puter. Semoga joget. Iya joget. Iya. Yeah. Joget. Lagu dangdut. Romo Edi bersama pelatihnya Romo Harilio. Riong. Informasi dari tadi Uskup Ruteng nonton. Hah? Uskup Ruteng nonton. Apa-apa. Bagus, makin ditonton Romo Edi jogetnya makin keren. Enggak, terus nanya gimana tesisnya, udah selesai belum? Ya. Tarik bro. Oh, siap. Viva Belula. Yang hot dong, lagunya yang hot. Kalau ku pandang kelipin tanda jauh di sana. Sayu kejangan meloni cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa muda. Kata sedantu alunan lagu selamatu kopi dalu. Api di asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Kita jatuhku seakan ikuti irama. Kita terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria. Menyengat hati menjadi gairah. Membuat aku lupakan cintaku yang telah lalu. Bias marah yang dulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Terima kasih.